Okay, sebelum saya nak tunjukkan cara untuk balance flycam ni, saya akan buat sedikit pengenalan berkaitan dengan flycam ni. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. Okay, basically ini adalah jenis T. Okay, T. Ini adalah weight dan ini adalah gimbal dia ataupun orang berpanggil grip ataupun handle. Dan ini plate untuk di mana kita letak kita punya DSLR. So, flycam ni mempunyai ciri-ciri basic yang semua steadicam ada. Firstly, kat sini ada screw. Screw ni untuk kita positionkan depan dan belakang. Dan di bawah ini ada juga 4 notch untuk adjust kiri dan kanan. Ini adalah gimbal atau handle untuk steadicam. Okay, steadicam kita boleh panjang dan pendekkan untuk kegunaan balancing nanti. Di bawah ni ada kat mana kita boleh letak kita punya weight. Di sini untuk kita punya adjustment, dan ini adalah fix, dan saya guna yang kat sini lah, lebih senang. Okay, so that's all about the flight cam. So lepas ni kita pergi macam mana kita nak balance menggunakan flight cam.